gentlemen, my nephew from Canada, make some noise for Alisi. Oh, Alisi, mau bacanya Alisi ya, sebutnya, oke. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel aku Yulindri. Dan pastinya harus tetap sehat guys, karena kalau nggak sehat nggak bisa semangat, nggak bisa kerja, dan nggak bisa ngepeng-ngepain. Terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video aku ini dan mau nonton video aku sampai habis. Kali ini aku mau ngelesinkan video requestan dari kalian, yaitu Alisi. Alisi ini kayak mana sih tulis bacanya? Alisi, Alisi, Alis 2 atau gimana gitu lah. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita mulai aja videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa kalian like dulu video aku kalau kalian suka. Kalau kalian gak suka, kalian dislike aja. Kalau kalian belum subscribe channel aku, subscribe dulu. Karena satu subscribe dari kalian adalah 1000 penyemangat buat aku bikin video-videonya yang lain. Oke lah, kita mulai aja videonya. Karena ini gak banyak ya guysnya, ini cuma 6 menit 40 detik. Jadi kita mulai aja. Kita dengarkan dengan sesama. Dan ini aku ambil juga dari Swiss Beatbox lagi. Petoni, thank you so much. Yang belum subscribe Swiss Beatbox, subscribe dulu. Won the shootout battle, ladies and gentlemen, my nephew from Canada, make some noise for Alisi. Oh, Alisi, mau bacanya Alisi ya, sebutnya, oke. Aku, by the way nih, aku belum pernah nonton Alisi ya. Alisi ini aku dari mana aku juga nggak tahu. Kalau misalnya kalian tahu, kalian boleh kasih info ke aku di kolom komentar. Kok gitu pakaiannya? Kayak anak, oh, dari belakang beda loh. Oke. Gak bisa aku loh. First up, we have Alisi from Canada. You already know what to do. I say the three, y'all say the two and the one. Ladies and gentlemen, in three! One, we love beatbox. Oh, beatbox aja ya? Oke. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls walk by dressed in the summer clothes. I need to turn my head until my darkness goes. I want to paint it black. Kayak gitu tuh. Aku mau mulai belajar. Bentar ya, aku kalau belajar mulai tuh aku mau mulai
belajar beatbox tuh dari BTK kalau nggak salah. Aku ada yang bilang ke aku tuh BTK itu kayak gimana bunyinya, BT maka gitu loh. Ntar lah ya abis video ini aku bakal belajar. Wow. By the way, ini lumayan lama juga ya, 4 menitan gitu. Mimika udah kayak gitu mukanya ya. Luar biasa. Shout out to my boy Heat. Waduh, Mas ada 9 detik itu, Mas. Keep it going, Elise from Canada. Give it up, give it up, thanks give it for up, having give me. It up, give it up. That's how you start off an elimination round. Cuman next, satu gitu doang ya? Aduh, aku ini baru tahu kalau tentang Elise ya. Elise itu dari mana sih? Aku nggak tahu dia dari mana. Tapi kayaknya bukan, pastinya bukan orang Indonesia ya kan guys? Kalau misalnya kalian tahu, kalian boleh kasih tahu aku di kolom komentar dia orang mana. By the way guys, aku kan nge-reaction kan sesuai dengan pendengaran orang awam, karena aku juga belum tahu teknik-teknik beatbox. Oke guys, sampai situ dulu video dari aku. Jangan lupa kalian selalu sehat-sehat di sana, dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian kalau ada aku di sini. Dan see you on my next video. Bye bye. Bye.